dulu dia terkenalnya tahu kan? Raja Hilaf sih kak sebenarnya. Antara Arbani Yoriko, Arbani Prilly gitu. Tapi gak pernah posting sama Prilly. Halo Jill dan Fia. Halo, halo kak, baik, baik alhamdulillah. Bekernya itu gimana sih? Kalau boleh di deskripsikan menurutku dia adalah orang yang spesial, menurut dia juga. Iya. Gak pernah berantem. Kepikiran gak sih nikah muda? Sebenarnya sih jodoh itu kan diatur sama Allah. But we got something to do. Aku sama Via masih ada yang harus kita kerjakan dulu. Banyak banget. Jadi emang kita mau fokus ke karir sendiri dulu. Once kita udah settle, baru kita bicarain mau kemana. Hubungan juga. Mama, aku rasa safe. Via juga gitu ke mama dan ayahnya. Kita ya, hubungan kita juga kayak jadi saling support aja. Saling support sistem aja sih. Yang cemburuan di antara kalian berdua siapa? Aku sih ya. Cemburunya suka bahas mantan enggak? Dia. Enggak, itu palingan kalau cemburu kayak kamu kan di lokasi kan. Oh ini. Ceweknya kan cantik-cantik. Ini gimana? Cinlok apa? Enggak, kan. Tuh kan dulu dia terkenalnya tahu kan, Raja Cinlok. Gitu. Iya, ya dia iyain kok. Raja Hilaf sih Kak sebenarnya. Percaya aja sih. Percaya satu sama lain dan komunikasi. Apa sih antara Arbani dan Yoriko? Mereka satu judul, project bareng, web series antara Arbani Yoriko, Arbani Prilly gitu. Tapi tuh pernah posting sama Prilly? Pernah kok. Enggak. Pernah kok. He's a good man. He's a good man. Wah bener-bener jempol deh Bang Bani itu jempol Bani. Banget. Lebih cocok mana? Bani sama Prilly atau Bani sama Yoriko? Waduh. Terima kasih kakak.